Hai hai hai, buat pencinta manis-manis, mana suaranya? Hari ini aku dan Marsha mau makan kek kampiun dan kek pisang hijau dengan cita rasa yang unik banget. Daripada penasaran, mending langsung aja yuk. Ini dia kek bubur kampiun yang melumerkan mulut aku. Pertama, kita bikin adonan pie-nya dulu ya. Terdiri dari tepung terigu dan telur yang dimixer kayak gini. Biarkan sampai adonan tercampur rata. Setelah itu, dicetak dan diratakan di dalam loyang kayak gini. Dan di oven selama 30 menit sampai matang. Abis di oven, diapain lagi, cus? Nah, setelah matang, lanjut kita taruh potongan pisang karamel yang menggugah selera ini. Mutiara, ketan hitam, dan krim endol kayak gini, guys. Biar makin cantik dan manis, kita beri topping pisang karamel, mutiara, dan scrabble di atasnya. Jadi deh, duh, pasti meleleh banget nih di dalam mulut. Lanjut, ada juga kek pisang hijau dengan rasa yang unik abis. Untuk adonan pie-nya itu sama dengan pie kampiun, guys. Bedanya kalau kek pisang hijau ini isiannya ada krim merah dari sirup yang manis-manis manja dan krim hijau dari sari pandan. Nah, baru deh atasnya disusun pisang hijau melingkar seperti ini. Wow, kek pisang hijaunya langsung siap meluncur untuk kita makan nih, guys. Dulu ya. Iya. Jadi hari ini nyobain apa sih, Ces? Ini ada bubur kampiun, guys. Bubur kampiun ini adalah bubur khas dari Sumatera Barat. Nah, dalamnya ada ketan merah juga, guys. Wow. Ini sih lucu banget ya, guys. Sekarang kita mau sebor. Apa tuh? Coba pakai apa? Cendil. Oh, ada cendilnya, guys. Ini adalah bobanya Indonesia, guys. Cendil ya. Oh. Yuk, lihat cendilnya teksturnya kecil-kecil begini, guys. Dan kita langsung belawakkan, guys. Mari, yuk, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my guys, rasanya manis, gurih, dan bikin ngangenin. Guys, bener ini jujur, guys ya. Jujur. Bener, gimana menurut Marsha makanan yang tadi, endol nggak? Aku tuh kayak suka banget gitu loh, menurut aku ya. Ini tuh kayak crunchy. Manisnya? Manisnya pas banget. Dan ternyata aku pikir cuma ada koloknya aja sama bubur terapnya juga, ternyata sampai ke layer dalamnya ini aku kasih tahu ya, guys ya. Mereka tuh masih ada juga, guys, nih. Ininya, lihat. Hebat menurut aku, ini imaging, guys ya. Juara. Anything you choose, baby. Makan cake serasa makan bubur. Cita rasa yang unik banget kan?